KAI resmi ganti kursi tegak kelas ekonomi jadi kursi kelas eksekutif. Pihak Kereta Api Indonesia atau PT KAI mulai mengganti kursi penumpang kelas ekonomi. Hal ini bermula dari akun TXT Transportasi yang mengunggah gambar mengenai penggantian kursi penumpang kereta kelas ekonomi. Sontak, para warganet menyambut baik penggantian kursi penumpang kelas ekonomi tersebut. Kabar gembira bagi pengguna jasa PT KAI. Saat ini, PT KAI dalam proses memodifikasi beberapa unit kursi di kereta kelas ekonomi non-subsidinya. Modifikasi kursi akan diuji coba untuk pertama kali pada sebuah unit kereta ekonomi non-subsidi berisi 80 penumpang. Ujar akun tersebut yang diunggah pada Rabu 24 Mei dilansir harianhaluan.com. Joni Martinus, VP Public Relations KAI, mengonfirmasi bahwa KAI sedang melakukan perubahan pada bagian dalam kereta berserta kursinya di Balai Yasa Manggarai. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari program peningkat kelayanan KAI untuk kereta api kelas ekonomi. Dalam keterangan resminya, Kamis 25 Mei 2023, Joni menjelaskan jika di tahap awal ini ada 4 gerbong kereta ekonomi yang kursinya berhasil dimodifikasi. Kursi penumpang dalam satu gerbong kereta kelas ekonomi yang awalnya berjumlah 80, kini berkurang menjadi 72. Joni menjelaskan, dengan modifikasi kapasitas tempat duduk membuat gerbong kereta ekonomi memiliki kesan yang lebih luas. Keunggulan berikutnya adalah kursi tersebut juga dapat disandarkan atau reclining, juga diputar atau devolving layaknya kursi yang disediakan di kereta eksekutif, sambung Joni. Selain itu, Joni juga menyebut bahwa ada modifikasi yang dilakukan pada toilet kereta kelas ekonomi. Toilet sebelumnya berbentuk jongkok, sekarang telah diubah menjadi toilet duduk dengan tampilan yang lebih mewah. Joni mengungkapkan, melalui perubahan bentuk kursi ini, PT KAI berkomitmen terus meningkatkan layanan ke depannya untuk menjadikan perjalanan kereta api aman, nyaman, dan sehat. Jadi menurutmu gimana, Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.